masuki kota Solothurn. Ini kotanya, kota kecil. City-nya sepi sekali. Dari stasiun kereta kita menuju ke sentrum. Ini stasiun kereta api, stasiun tram. Black and white lukisan ini keren banget. Ini sentrum Solothurn. Solothurn itu dijuluki dengan kota tercantik dengan stylenya yang tersendiri. Emang stylenya juga antara style Zurich sama typical style Swiss. Modern dan antik gitu, pertumbuhan ke semuanya. Kita minum kopi dulu di tempat yang asik ya. Yang kalian lihat di belakang itu old town-nya, mulai dari sana. Memang stylenya seperti Zurich, terus itu cantik. Ini nyebrang di jembatan ini. Ini apa ya? Gereja apa? Kita lihat. Kalau penasaran, gue juga penasaran. Sepertinya sedang ada pasar kaget. Bangunannya juga typical Swiss, tapi cantik banget. Di atas itu kayaknya gereja, tapi gerejanya bagus banget. Megah, kuat, kokoh kelihatannya. Dengan patung-patung kayak sebelah sana juga. Wah, asli cantik banget, megah dan kokoh. So, ini patung apa? Ini apa itu? Tulisannya Deo Exerticum Mulo Uso Victore. So keren banget. Kita lanjut. Kita lanjut yang sebelah sana juga keren. Di belakang sama di depan itu bener asli keren. Baru pertama kali lewat sini. Lanjut. Di sebelah depan juga ada bangunan besar itu. Bangunan yang kokoh juga sebelah sana. Dan hari ini ada market juga. Ini yang aku lihat dari atas tadi. Style bagus ini karena ada mark ya, agak terganggu sedikit untuk pengambilan foto-fotonya. Ini kita coba untuk melihat dari jauh, tapi pas mataharinya menontong ke situ. Kita menuju ke market yang sebelah sana ini. Di sebelah atas juga. Mari belanja, 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 belanja kita. Kita jalan-jalan aja deh.